Assalamualaikum semuanya, welcome back to Udikudi Stories. Jadi hari ini aku bakal ngajakin kalian untuk ke KBRI lagi. Tapi kali ini kita mau ngeliat perlombaan menyambut 17-an. Jadi sekarang masih tanggal 15 Agustus sih, masih 2 hari lagi 17-annya. Tapi lombanya udah dimulai, dan lombanya tuh buat anak-anak sama buat orang dewasa. Kalau 3 tahun kebelakang kan aku selalu 17-an ada di Brunei. Nah, aku pengin tahu 17-an ala Indonesians yang ada di Moskow tuh kayak gimana. Jadi kalau kalian penasaran juga, let's check it out. Seperti pada umumnya 17-an, pasti ada lomba-lomba. Nah, di KBRI Moskow ini lombanya diadakan 2 hari sebelumnya, yaitu tanggal 15. Gak boleh dipegang. Gak boleh dipegang. Ya udah gitu. Naik lagi. Nah, coba. Itu ngapain dia? Dia ngapain itu? Itu ngapain? Berjanji padamu, menuju tanah
Setelah upacara dan setelah hujan berhenti, acara dilanjutin sama pesta rakyat. Pesta rakyat udah pasti panggung-panggung dong. Dan di sini bukan cuma warga negara Indonesia yang perform menunjukkan bakat mereka di panggung, tapi juga warga negara Rusia, guys. Mereka ada yang nari, ada yang nyanyi, bahkan ada yang main gitar dengan melantunkan lagu Bengawan Solo. Jadi di sini bisa kelihatan banget kalau banyak warga negara Rusia yang antusias banget sama budaya Indonesia. Kalau tak bertelur, apa guna bebas kalau tak menetas? Kali ini aku sempat ngewawancarain beberapa warga negara Rusia yang bisa bahasa Indonesia, dan satu di antaranya adalah merupakan Indonesianis. Nama saya Dr. Victor Bogadayev. Iya, saya seorang Indonesianis dan sekarang saya mengajar bahasa Indonesia di Akademi Diplomasi Kementerian Luar Negeri Rusia. Oh, saya belajar bahasa Indonesia di Moskow, di Universitas Moskow. Dulu ada apa yang dinamakan Institut Bahasa-Bahasa Timur, dan sekarang namanya Institut Negara-Negara Asia Afrika. Waktu saya belajar bahasa Indonesia, sebenarnya hubungan antara Rusia dan Indonesia agak aktif, dan budaya Indonesia juga banyak diperkenalkan kepada Rusia. Dan dari setiap waktu musim panas, dari setiap jendela bisa dengar mendengar lagu Rayon Pulau Kelapa. Oh, saya begitu tertarik kepada bahasanya sehingga kalau saya mau masuk universitas, saya memilih bahasa Indonesia. Saya sebenarnya sangat berbangga yang dari satu segi, dan yang kedua sangat iri hati karena upacara itu begitu meriah, begitu menarik. Saya tak pernah melihat upacara macam itu, misalnya di kedutaan Rusia di luar negara ya. Saya memang mau mengucapkan dirgahayu
Hari Merdeka kepada seluruh rakyat Indonesia yang begitu ramah tamah dan begitu rajin. Saya pernah bekerja di Indonesia selama 5 tahun dulu di kedutaan Rusia. Jadi saya mau mengucapkan selamat merdeka kepada semua, bukan saja kawan saya tapi seluruh rakyat Indonesia, dan saya harap Indonesia akan maju terus. Merdeka! Sekali merdeka, tetap merdeka. Vladimir, menerima KBRI Moskow, fungsi politik. Kiranya kali ke-6 saya menghadiri, atau kali ke-7, atau mungkin kali ke-10 sebenarnya. Pernah saya hadiri waktu saya mahasiswa. Saya waktu itu mengambil bagian dalam pertunjukan teater, saya seorang laskar Belanda. Tapi kurang banyak makanan vegetarian. Itu satu-satunya yang membuat saya. Selamat hari ulang tahun Indonesia ke-74. Merdeka! Nah, kalau yang ini adalah wawancara dengan Dubes RI. Kita ingin kita ini sebagai bagian dari perkenalan kita semua. Baik, ada di Indonesia. Dan juga yang di luar Indonesia. Dan kebetulan mereka sedang bersama. Memang kita amati ada beberapa kelompok orang kita yang berwisata di Indonesia dan orang pada upacara bendera di Moskow. Jadi mereka ingin merasakan pengalaman bagaimana itu upacara bendera di luar negeri. Jadi memang apa kayak memberi pelayanan, Pak ya, memberi pelayanan atas nama keluarga besar, kedutaan besar Republik Indonesia di Moskow dan juga masyarakat Indonesia yang ada di Rusia. Saya ucapkan dirgahayu Republik Indonesia kepada teman-teman saya yang ada di Indonesia. Salam dari Moskow. Merdeka. Hi guys, welcome back our channel. Yes, Udikudi Story. Jadi 2 hari yang lalu tuh aku nge-vlog tentang yang itu lomba-lomba. Terus lupa nutup, Bo. Iya, Allah. Suka buka tuh lupa nutup ya. Mohon maaf. Kan ini otak kita tulang muda. Jadi hari ini itu tanggal 17-nya pas upacaranya. Gitu. Terus nanti kita bakal nanya-nanya ke beberapa orang Indonesia pertanyaan-pertanyaan tentang Indonesia. Cuma ada 9 pertanyaan. Coba bayangin 9. Dan itu kayak piece of cake banget gitu. Iya, ya. Iya, gampang lah. Termasuk aku yang bisa jawab nanti. Lihat ya. Dia semuanya sih semuanya dijawab. Semuanya bisa, semua dijawab pokoknya. Enggak tahu benar enggak tahu salah. Iya, mau tahu benar atau salah? Stay tuned. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu nih. Aku ngelemparin beberapa trivia question ke WNI yang hadir di 17-an di KBRI Moskow kali ini. Ini merah putih. Yang disobek. Yang disobek. Iya, merah putih kali. Emang bendera apa lagi? Ini Surabaya. Biru. 10 November. Biru. Kabar di Surabaya. Moskow. Merah. Biru. Hihihi, benar. Merah. Oh. Bego. Biru merah. Merah merah putih biru. Yang disobek. Yang disobek yang mana? Biru dong. Oh, bintang. Merah, putih, biru. Yang mana? Yang disobek? Biru. Tuhanku. Ini pertanyaan gak gini. Ah, pedalaman Papua. Suku asli pedalaman Papua apa ya? Ayo, ayo, ayo. 3, 2, 1. Asmat. Ih, winter. Ya Allah, Bo. Gua aja belum ke Papua. Gak tahu. Asmat. Ada lagi yang gak bingung. Aduh, ya Allah. Gak tahu. Asmat. Iya benar benar Asmat. Suku asli pedalaman Papua. Asmat. Iya bagus bagus. Melayu. Papua. Lahir Indonesia. Asmat. Asmat. Aborigin. Jaguinan. Gak tau. Gak tau. Oke. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Oke. Persatuan Indonesia. Bila ketiga penjelasan Persatuan Indonesia. Bagus. Persatuan Indonesia. Gile. Persatuan
Indonesia. Oke, okay, bagus. Persatuan Indonesia. Sastro Amijoyo. Salah. Sekali lagi siapa, Pak? Bukan. Abisnya itu. Ah, Umar Wirahadi Kusuma. Iya, betul. Wakil Presiden Indonesia ke-4, iya, Budiono. Presiden aja deh. Aduh, gua enggak tahu. Tengok, wakil presiden loh. Wakil presiden. Tik tok. Belum. Oke, lewat. Biasanya Habibie. Trisno, no? Iya, Umar. Iya, betul. Nanti kan? Saya presiden ke-4. Pak Ari tahu nih. Bukan. Trisno? Iya, salah. Biar Supratman. Biar Supratman. Nama lengkapnya siapa, Neng? Siapa kan WR itu? Bentar. Wednesday. Wrangler. Ah, bukan. Itu merah. Supratman. Lengkapnya siapa? Wage Rudolf Supratman. Iya, lagi pintar banget. Wage Rudolf Supratman. Wolfgang. Aduh, kok gue jadi... Wolfgang. Geng serigala dong. WR. Indonesia Raya bagian Jerman mana? WR nggak inget lagi. Ya ampun, Wolfgang itu ya. Iya. Itu yang orang Solo tuh. Kasur. WR Supratman. Oke, panjangannya apa? Wadidaw. WR Supratman. Kecelakaan pesawat kemarin di mana? Lion Air. Enggak nonton berita. Iya. Yeah. Bangka. Bangka Belitung. Apa ya? Bangka Belitung. Bangka Belitung. Ya Bangka lah. Tanjung Pinang. Bangka Pinang. Bangka Pinang. Bangka Belitung. Belitung. Bangkanya? Bangkanya tua. Tua. Ibu kota Bangka Belitung. Ya Belitung katanya. Bangka Pinang. Iya, betul. Kamu masuk. Dua kata. Aduh. Bangka Belitung. Heeh, Bangka Belitung. Tawon di pembawa. Aduh. Bangka Pinang. Iya, Bangka Pinang, betul. Ayo, ayo. Tunggu, itu penghasil timah. Adiguna 21, Bangka Belitung. Ibu kotanya apa? Yang kecelakaan pesawat. Iya, di mana, Pak? Dua kata. Bukan. Iya, ampun. Kalau dulu sih 27 jadi 33. Sekarang gue nggak tahu berapa. 44 kali. 30. Diskon kali ya. 34 ya? Iya, betul. 34. Betul. 38. Oh, iya. Empat lagi di mana di Sumatera? Setelah pemekaran. 34, bagus. 34. 27. 33. Sekarang, ya. 34. Aduh. Udah bukan 27 ya? Kan semua 27. Lu sangkatan ya? Sangkatan kita. Emang nambah? Nambah lah, mekar lah. Bukan berkurang? Bukan. Nasi aja nambah. Oke, bagus. 34. Oke, ini lu doang yang enggak bisa. Ambon. Betul kan? Kalimantan mana? Kalimantan Selatan. Ayo, kenapa Selatan? Oke, satu. Iya, salah, Kak. Maluku. Oke, salah. Kita tetap di sana. Kalimantan Barat. Salah, timur, sebelah, selatan. Semuanya aja disebut. Iya dong. Kalau antar pisang dari Ambarawa bukan? Lu tahu Ambarawa di mana? Kalimantan Selatan. Pisangku baru masak. Masak satu jambon. Kenapa di
Hijau Ambon ya? Kalimantan Timur. Ayo. Kalimantan Barat. Kalimantan Selatan. Iya, oke. Minang. Minang Abau. 17 Agustus tahun 45. Halo, kan emang gue yang mulai. Hari kemerdekaan kita. Nah, judulnya. Judulnya. Hari Merdeka. Iya, bagus. Pantesan jadi ini korpung. 17 Agustus lah. Salah. 17 itu hari apa? Kemerdekaan Indonesia. Terus infinitif. Merdeka. Dua kata. Merdeka. RI. Ya. Nah, 17 Agustus. Judul lagunya apa? Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, betul aja. Maju tak ketahuan. Pinter salah. Tiap 17-an tuh. 17 Agustus. Iya, judulnya apa? Bendera hari kemerdekaan. Iya, infinitifnya dari hari Agustus. Nah, hari hari 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia, hari proklamasi. Hari apa? Hari apa? Hari ini sekarang. Hari ini. Ini tiap 17 Agustus. Lagunya apa judulnya? Hari kemerdekaan. Oke lah. Hari merdeka. Hari merdeka. Ya, ya deh. Judulnya. Nah, judulnya? Itulah. Itulah Indonesia. Itu hari apa? Hah? Hari apa? Hari 17 Agustus hari apa? Waktu itu. Ya. Hari kemerdekaan. Kirain waktu itu. Kalau sekarang kan hari Sabtu. Benar. Tapi itu judulnya bukan 17 Agustus. Iya, iya, judulnya apa? Hari Merdeka. Hari Merdeka. Hari Merdeka. Tekton. Iya, lagi. Hari Merdeka. Iya, betul. Selamat ulang tahun buat Indonesia yang 74. Mohon maaf banget, Pak. Maaf banget. Kan kalau banyak yang udah gak ada di otak gue karena yang dipikirin udah lain, udah gak mikirin sejarah lagi, tapi kita udah mikirnya ke depan. Ya, oke, okay. Jadi kalau gue banyak lupa mohon dimaklumi ya. Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia! Merdeka! Oke, Indonesia, selamat ulang tahun yang ke-74. Mudah-mudahan makin jaya, makin tajir, dan makin sombong. Karena gue benci di sini. Merdeka! Hai Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan yang ke-74. Semoga Indonesia tetap maju, kompak, dan rakyat-rakyatnya bisa selalu bersatu untuk maju bersama. Merdeka! Ulang tahun untuk Negara Republik Indonesia, semoga kedepannya semakin maju dan semoga kami yang berada jauh dari Indonesia bisa kembali dengan disambut tangan terbuka. Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia ke-74, NKRI harga mati, mari kita jalin persatuan dan kesatuan. Hidup Indonesia, Indonesia maju. Jaya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-74 merdeka. Dirgahayu 74. Semoga masyarakat Indonesia diberikan kenikmatan, diberikan kebahagiaan, selamat dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Merdeka. Dirgahayu RI ke-74 merdeka. Jadi itu tadi sebenarnya acara belum selesai, masih ada upacara penutupan penurunan bendera, tapi kita nggak ikut karena bapak yang satu ini sudah lelah letih dan lesu, jadi kita balik tadi. Jadi udah banyak banget rentetan acaranya. Dan ya di momen kali ini aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia ke-74. Merdeka. 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 Ya, semoga... Tapi apakah kita sudah merdeka? Aduh, udah deh. Ya doa aku semoga Indonesia baik-baik aja. Amin. Tambah maju. Amin. Terus gak ada masalah apa-apa. Amin. Jauh-jauh dari musibah. Amin. Segala amin, sesuatunya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan tetap kita harus menjadi bangsa Indonesia yang berbangga.
memiliki darah Indonesia. Bertumpah darah Indonesia. Baiklah. Jadi kita aja guys, thank you so much for watching my video. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga video ini berfaedah buat kalian semua. Okay, so I'll see you in my next video. Stay positive. Paka paka. Assalamualaikum.